bekerjasama dengan Polsek Bayombong, kami berusaha untuk mengedukasi dan mengikuti anjur pemerintah bahwa warga semua diminta untuk menggunakan masker. Dan pesan untuk para warga, mudah-mudahan hal sedikit yang kami lakukan dan sangat dibantu oleh muspika di Kecamatan Bayombong ini dapat mengedukasi dan membuat masyarakat sadar tentang pentingnya peran kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Kegiatan penyemprotan atau bedah masker yaitu dalam kegiatan penanganan COVID-19. Oke. Syukur alhamdulillah kegiatan pada hari ini terlaksana dengan baik sesuai harapan. Kami Polsek Bayombong bekerjasama dengan Mahkota Kopi Bayombong telah membagikan masker kepada masyarakat untuk supir baik di jalan maupun di pasar Cirimus berjalan dengan baik. Mudah-mudahan masyarakat semakin mengerti akan menjaga kesehatannya untuk menghindari dari terjangkitnya virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.